Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, mari kita mau sama-sama rasakan hadirat-Nya dan kita mau masuk lebih dalam lagi. Burung pun kau perhatikan dan tanganmu menjagaku dari ujung sampai relu hatiku, biar rahmat dan kuatmu nyata. Kau memimpin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, kembali kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan kembali jadi menguatkan setiap pribadi kita. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, layakkan setiap kehidupan kami. Kami telah siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, saya berikan judul kebijaksanaan. Kebijaksanaan, sebuah sifat yang bukan hanya dicari dalam tindakan, tetapi juga didorong oleh kebijaksanaan yang berasal dari firman Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan keputusan yang sulit, kebijaksanaan adalah pemandu yang kita butuhkan untuk membangun karakter yang kokoh. Kita mau baca Amsal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang gini, permulaan hikmat ialah raihlah hikmat, dan dengan segala yang kau raih, raihlah pengertian. Ini adalah panggilan untuk mencari kebijaksanaan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Mengutamakan nilai-nilai yang didasarkan pada hikmat Tuhan. Saya mau bagikan beberapa poin. Yang pertama, pemilihan keputusan yang bijaksana. Amsal 3 ayat 5-6. Amsal 3 ayat 5-6, firman Tuhan bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Keputusan yang bijaksana berasal dari kepercayaan kepada Tuhan dan pengenalan akan kehendak-Nya. Sebab itu kita harus lebih bijaksana lagi. Lebih tahu, kita harus lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Poin kedua yang akan saya bagikan yaitu mencari hikmat dalam setiap tantangan. Amsal 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita diajarkan bahwa Tuhan itu memberikan hikmat, dari mulut-Nya keluar pengetahuan dan pengertian. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan bertumbuh dalam hikmat. Dan pencarian kita akan hikmat, hikmat Tuhan akan membimbing kita melalui setiap perjalanan hidup. Kita mau baca Amsal 16 ayat yang ke-16. Amsal 16 ayat yang ke-16. Firman Tuhan bilang gini, memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada emas, dan mendapat pengertian lebih berharga daripada perak. Kekayaan materi mungkin datang dan pergi, tetapi hikmat yang kita peroleh dari Tuhan adalah kekayaan yang abadi. Sebelum saya mengakhiri, mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang barusan kita dengar. Amsal 2 ayat 10, firman Tuhan bilang, sebab hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menjadi menyenangkan bagi jiwamu. Dengan membangun karakter kita dengan kebijaksanaan, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang bermakna. Semoga setiap langkah yang kita ambil diarahkan oleh kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan melalui kebijaksanaan tersebut, kita dapat menjadi teladan yang membimbing orang lain ke jalan yang benar. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami telah selesai Tuhan. Kami akan
menjalankan Tuhan hari ini Tuhan, hari yang baru ini Tuhan, kau yang membimbing kami Tuhan, berikan kami kebijaksanaan Tuhan daripada-Mu. Biar Tuhan kami bisa Tuhan lebih berhikmat Tuhan dalam mengambil keputusan dalam menjalankan kehidupan kami. Dalam permohonan kami Tuhan, kami taruh semua Tuhan hari ini dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.